Pembobol ATM dibekuk di Denpasar, Bali. Uang ratusan juta disita dan satu warga negara asing Aljazair menjadi DPO oleh Polda Bali. Resmod Dirkrim Um Polda Bali menangkap komplotan pembobol ATM Rabu 27 Mei 2020 di wilayah Denpasar, Gianyar, dan Badung. Pelakunya adalah Roni Firmansyah, TIY, seorang pelajar, dan Iwayan Kontal. Sedangkan barang bukti yang disita diantaranya uang tunai sebanyak 333 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu pelaku asal Aljazair, namanya Philip. Bahkan Philip masuk daftar pencarian orang atau DPO. Demikianlah laporan dari kontributor Bali, Sarjana.